Guys, welcome back to my channel. Sore ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di kawasan Sanur yang lagi hits di Bali. Sanur Bali adalah salah satu kawasan yang paling terkenal di Pulau Dewata ini ya guys. Memiliki banyak sekali pantai-pantai yang sangat indah dan terkenal akan keindahan sunrise-nya. Selain pantai-pantai yang sangat indah, di Sanur juga ada mall yang memiliki konsep yang sangat cantik, yaitu Icon Mall Sanur Bali. Icon Mall Sanur Bali ini yang saat ini lagi hits di Bali ya guys, juga baru dibuka sekitar kurang lebih 5 bulanan. Dan mall ini memiliki konsep yang sangat cantik dan unik, karena mall ini memiliki akses langsung menuju ke pantai Sanur Bali. Bagaimana situasi dan kondisi terkini Icon Mall yang baru dibuka di Sanur Bali ini? Dan ada apa aja sih di dalamnya? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Dan ini kita sudah di jalan menuju ke Icon Mall Sanur Bali. Situasi jalanan pada sore hari ini lumayan ramai dan tetap lancar. Cuaca Bali hari ini agak mendung tetapi tidak hujan ya guys. Dan aku ambil video ini sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Di sebelah kanan kita ini sudah Icon Mall Sanur Bali. Siapa nih di antara teman-teman yang sudah pernah ke mall ini? Dan terlihat dari depan konsepnya mall ini juga sangat unik sekali. Oke teman-teman, dan kita langsung masuk aja ke dalam Icon Mall Sanur Bali ini. Ikutin video aku terus. Oke teman-teman, dan kita sudah di dalam Icon Mall Sanur Bali. Dari parkiran kita langsung naik ke atas ya guys. Dan Sanur Bali ini adalah salah satu kawasan yang paling terkenal di Pulau Dewata ini. Memiliki banyak sekali pantai-pantai yang sangat indah, terkenal akan keindahan pesona sunrise-nya. Dan kawasan ini menjadi kawasan favorit para turis ketika liburan ke Bali. Icon Mall Bali ini akan menjadi pusat perbelanjaan, hiburan, dan edukasi yang sangat strategis karena berlokasi di Jalan Danau Tamblingan nomor 27 Bali, yang mana terjangkau dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, Nusa Dua, Pelabuhan Benua, hingga Ubud dan Gianyar, sehingga akan mudah sekali dijangkau oleh wisatawan. Mall ini juga jaraknya lumayan dekat dengan pantai-pantai yang berada di Sanur ini ya guys. Jadi ketika kalian habis berkunjung dari mall ini, kalian bisa langsung jalan kaki menuju ke pantai karena mall ini memiliki akses langsung menuju ke pantai Sanur Bali. Dan kalian bakalan menemukan banyak sekali spot-spot foto yang cantik di dalam mall ini. Sekedar informasi ini dari aku, sedikit membaca artikel-artikel berita di medsos, Icon Mall ini, pusat belanjaan ini memiliki dua pintu masuk. Satu dari Jalan Danau Tamblingan yang tadi kita masuk dari sana, yang pintu masuk kedua langsung terhubung dari Pantai Sanur Bali. Pengunjung Icon Bali dapat menikmati berbagai macam fasilitas, termasuk akses langsung ke Pantai Sanur, ada klinik, penukaran mata uang asing, pusat informasi wisatawan, dan area parkir yang menampung 1.100 mobil dan 700 motor. Wah, sangat lengkap sekali nih guys. Di lantai dasar ini, situasi dan kondisinya juga sangat ramai sekali pengunjungnya. Di sini kayak ada pasar terapung yang mana menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman seperti UMKM. Jadi ini adalah kesempatan buat pengusaha-pengusaha lokal untuk mempromosikan usaha lokal kepada wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia. Keren sekali ya guys. Kalian jangan lupa wajib mampir ke Icon Mall Sanur Bali ini, khususnya buat teman-teman yang lagi liburan di kawasan Sanur Bali.
Di sini juga ada boneka-boneka penghibur di dalam mall ini ya guys. Buat pengunjung yang membawa anak-anak kecil pasti tambah senang sekali kalau kalian ajak ke mall ini. Oke teman-teman, dan kita lanjut menuju ke belakang mall ini ya guys. Ikutin video aku terus. Buat teman-teman yang dari pantai naik sepeda yang mau masuk ke mall, sepedanya bisa parkir di sini. Dan terakhir aku berkunjung ke mall ini belum seramai ini ya guys. Dan resto-resto di belakang mall ini sebagian juga belum pada jadi. Dan sekarang terlihat di belakang mall juga sangat ramai sekali. Resto-resto dan kafe-kafe juga sudah pada buka semua. Di dalamnya juga banyak sekali pengunjung yang lagi bersantai di kafe-kafe tersebut. Dan kita akan menuju ke bibir Pantai Sanur melihat pemandangan di Pantai Sanur yang berada di belakang mall ini. Ikutin video aku terus. Pada sore hari ini, situasi dan kondisi di pantai belakang mall juga sangat ramai sekali pengunjungnya. Semoga banyaknya tempat wisata yang baru menarik banyaknya para wisatawan asing maupun lokal untuk datang ke kawasan Sanur ini. Dan semoga Pulau Bali ini semakin maju dan berkembang menjadi destinasi wisata paling populer di dunia. Keindahan alam yang indah, kekayaan budayanya, dan pantai-pantai yang sangat menakjubkan. Banyak pengunjung yang berjalan kaki di pinggiran pantai, ada yang bersepeda ataupun ada yang berfoto-foto di sini. Kalian bakalan menemukan banyak sekali spot foto cantik di belakang mall ini ya guys. Dan di belakang mall ini juga menyediakan tempat duduk pantai. Untuk duduk di sini juga gratis, dan berhubung habis hujan, mungkin tempat duduk pantainya belum ditata ya guys. Kalian bisa ngopi bersantai di sini sembari menikmati keindahan Pantai Sanur pada sore hari ini. Dan buat teman-teman yang lagi liburan ke Bali, jangan lupa wajib mampir ke Icon Mall Sanur Bali ini. Pastinya membuat liburan kalian akan lebih seru dan menyenangkan. Di pinggiran Pantai Sanur ini juga ada tulisan Icon Bali dan ada juga ayunannya juga loh teman-teman. Buat kalian yang membawa anak kecil, meski tambah senang sekali kalau kalian ajak ke pantai ini. Selain bisa berbelanja, di belakang mall ini juga memiliki pemandangan yang begitu sangat indah. Dan kalau malam hari juga bisa jadi tempat tongkrongan untuk ngopi santai sembari menikmati semilirnya angin dari pantai. Juga banyak lampu-lampu yang menghiasi di pinggiran pantai ini. Bisa kalian jadikan spot foto ketika berkunjung ke mall ini. Dan terlihat di sini semakin sore juga semakin ramai pengunjungnya yang memadati kawasan mall ini. Dan kita akan balik menuju ke mall. Biasanya kalau sore hari di mall juga ada kayak pertunjukan seni tari Bali gitu ya guys. Dan buat teman-teman yang ada rencana ke Bali atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini ya guys. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian ingin rencana liburan ke Bali.
Oke teman-teman, dan kita akan kembali ke dalam Icon Mall Sanur Bali ini dan melihat di lantai 2 dan ke lantai 3 Icon Mall ini. Ikutin video aku terus. Terlihat di sini situasi dan kondisi di dalam Icon Mall pada sore hari ini sangat ramai sekali wisatawan ya guys, baik wisatawan lokal maupun mancanegara ataupun masyarakat Bali sendiri. Dan bangunannya sangat unik, mewah dan megah ya teman-teman. Dan mall ini kayaknya menjadi mall terbesar di Bali. Tentu harapannya dengan adanya mall ini bisa menjadi magnet baru dalam dunia pariwisata Bali. Wah, sangat bangga sekali ya guys. Kalian kalau main ke Bali jangan lupa wajib mampir di Icon Mall Sanur Bali. Pastinya akan membuat pengalaman liburan kalian akan lebih berkesan, seru dan menyenangkan. Thank you.
Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya ya guys. Bye-bye.